Setan kita tak nampak. Tapi Tuhan kata itu musuh kamu yang nyata. Tapi jejak dia pun kita tak nampak. Macam mana kita dah tahu syaitan itu musuh yang nyata? Saya bagi jawapan. Ini saya bagi tahu orang UMNO. Rahsia kita. Udhulu fisil nikafah. Masuklah dalam Islam keseluruhannya. Kalau kita dah masuk dalam Islam keseluruhannya, kita akan nampak jejak syaitan. Kita nampak orang yang tak masuk dalam Islam keseluruhannya dengan sistemnya, dengan perniagaannya, dengan undang-undangnya, dengan pendidikannya, orang inilah yang berjalan membawa jejak syaitan. Dan orang inilah musuh kamu yang nyata. Faham tak tuan-tuan? Senang aja. Tuan-tuan dah beri ceramah dari saya dah 200 kali tadi. Pakcik kata 200 kali. Jadi hari ini kena 201 kali. Dah tentu banyak ilmu. Dalam ramai-ramai ustaz, hari ini seorang yang baru nak start. Yang lain-lain ceramah sebelum ini semua ustaz. Jadi dah tentu tuan-tuan dapat banyak ilmu. Bila dapat banyak ilmu, kena beramal. Kalau hari ini dapat ilmu banyak tak beramal, kitalah sampai dulu sebelum Fir'aun sampai gelebu tahun melawat neraka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita nak masuk dalam Islam keseluruhannya ni, kita ajak orang lain juga masuk. Kita ajak kawan-kawan kita, saudara mara kita dari UMNO. Kerana orang ni semua, bukanlah semuanya yang tahu tentang masalah perlembagaan UMNO tu. Mana yang tak tahu? Tapi kerana tekanan kehidupan tadi, nak kena bayar kereta, anak-anak sekolah, perahu bocor, atap bocor, nak van besar, maka dia kena baik dengan UMNO sebab UMNO ada projek. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini dengan pengetahuan yang diberikan oleh beberapa orang daripada Pakatan Rakyat, betapa besarnya hutang kerajaan Malaysia yang dipimpin oleh UMNO dan rakan-rakannya ini, apakah kita boleh bertahan lama dengan keadaan hutang ini untuk membesar sebagai sebuah negara yang mempunyai cita-cita untuk mengislamkan seluruhnya? Kerana sebelum kita sampai ke situ, pada saya, kalau kita terus bersama dengan kerajaan hari ini, kita akan bekerja, akan datang pada masa kita bankrupt. Kalau kita belum bekerja dalam bankrupt, hari ini kita belum bankrupt, bagi kita dah kutip duit untuk pilihan raya, masa kita menang nanti kita kerajaan bankrupt, dah kutip duit lagi masa itu pula. Dah bankrupt. Jadi jangan tunggu lama-lama untuk berubah. Tak payah sampai orang nak bacakan ayat satu Quran baru nak sedar. Kaji. Bermula dengan ilmu yang benar, kita akan bertemu dengan kebenaran. Dan kebenaran-kebenaran inilah yang perlu kita bawa dalam setiap aspek kehidupan kita untuk kita menamakan hidup kita ini ubudiah. Kerana kalau tanpa ubudiah ini, ibadat-ibadat kita hanya sekadar buah yang tergantung pada pokoknya, tapi diikat dengan benang, bukan bersambung melalui tangkainya. Di mana satu hari dia tidak akan kecut. Jadi hari ini kita boleh lihat ubudiah kita tak kuat, betapa ramai ibadat-ibadat kita dilakukan hari ini hanya menjadi adat. Orang datang sebagai Jumaat, tapi dia bersandar kat tiang dia tidur. Tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu imam baca khutbah Jumaat, tapi khutbah sudah tidak memberi makna. Hari ini imam baca khutbah tu dah tempat di Kuala Lumpur ni, saya tak cakap di sini lah, di Kuala Lumpur. Ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat sekalian, marilah kita sama-sama makan buah-buahan tempatan. Khutbah Jumaat makan buah tempatan ni cerita. Pasal isu-isu kebenaran hari ini nak diceritakan dalam masjid, kena tengok tempat. Kena tengok siapa wakil rakyat,
kena tengok siapa nazir. Main berani cakap, tu imam tu si tinggal lah. Ada di Rawang tu, tu imam yang balik daripada Syria punya hebat sekali dia tegur bercerita tentang kematian, jatuh pada sistem kehidupan. Minggu depan kena rehat, tu imam jadi makmum dekat 2 bulan. Kena datang masjid, jadi makmum. Ini orang yang tidak boleh menerima kebenaran. Siapa di antara kita yang tak berdosa? Nak banding saya dan tuan-tuan, dosa saya sampai hari ini masih lagi duduk beratur lagi. Saya nak minta ampun. Hari-hari saya minta ampun. Banyak dosa, 30 tahun membuang masa. Dulu zaman muda saya, Amir, saya ingat 5-7 tahun saya menjadi ahli parlimen. Di pertama komplek. Kuala Lumpur, rambut panjang, ahli parlimen rock. Tulis lagu dengan gah, dengan hebatnya. Berapa banyak dosa saya. Sampai boleh budak datang kepada saya. Dia cakap, abang ni lagu tu satu part tu. Tasawuf betul bang. Saya kata lagu mana? Dia pun nyanyi. Ku berjalan di dalam hujan. Mencari api yang terpadam. Namun sudah sekian. Tiba-tiba dia nyanyi tu. Ada budak tu cakap, abang tasawuf betul. Saya kata, apa yang tasawuf ni? Lagu tu aku cerita, aku berjalan dalam hujan mencari api yang terpadam. Aku duduk tunggu kekasih ni kat Seremban. Malam Senin, kedai semua dah tutup. Jadi aku punya api rokok padam. Aku jalan dalam hujan nak cari api rokok. Namun semua tak berjumpa gelap gelita sebab kedai semua dah tutup. Apa yang tersawafnya? Dia termenung. Betul lah. Betul lah. Ya Allah, abang saya mati-mati ingat abang berjalan dalam hujan cari Tuhan. La ilaha illallah. Tulis macam tu pun boleh menyesatkan orang. Nasib baik dia jumpa saya. Kalau dia tak jumpa, akan dia kata, bok ni wali ni. Asal orang nak nikah ni jumpa saya, asal orang nikah ni jumpa saya wali. Rupanya saya baru terfikir, tuan-tuan, tulis lagu yang buat tuan-tuan gembira tu juga ada dosa. Tuan-tuan pernah dengar lagu, andainya matahari terbit dari barat, tak akan goyah cintaku kepadamu. Ada tak? Saya tak dengar, dia menari sekali pun. Elah, janganlah nak malu. Kopiah tu, kopiah aja. Perangai tu, kita juga kan. Masa malu mengaku je. Siapa yang biasa bocor-bocor kat tangan? Nampak malu. Lagu tu tadi tuan-tuan, dia kata, andainya matahari terbit dari barat tak akan goyah cintaku kepadanya. Tuan-tuan, matahari terbit ke barat hari nak kiamat tuan-tuan. Dia duduk bercinta, tak bergegar akidah tu. Jangan main-main. Tapi orang tak faham. Orang menjadi syok dengan melodi dia nyanyi. Ini pakcik-pakcik yang 70-an, 80-an dulu nyanyi. Penawar rindu padamu seorang. Mengapa selalu semangatku di kau puja. Puja semangat tu kerja untuk bomoh. Orang tu menyanyi juga. Saya pun dulu ada tulis satu lagu. Taklah salah. Lagu dia tajuknya Isabella adalah kisah cinta dua dunia. Mengapa kita berjumpa namun akhirnya terpisah. Sian jadi ada masuk ke dunia. Dia tak boleh, dia cepat sangat dia fasik kalau nyanyi-nyanyi lagu itu. Saya cuma nak tanya dalam diri saya nyanyi jadi. Di mana kesilapan dalam tulisan? Kalau siapa boleh bagi jawapan, saya akan berikan hadiah kamera dengan tuan-tuan sekali. Tak ada. Mengapa kita berjumpa namun akhirnya terpisah?
menunjukkan kebodohan penulis itu kepada rukun iman yang keenam, qada dan qadar. Aku nak tanya kenapa kita jumpa lagi yang bisa qada dan qadar Allah je lah. Tapi penulis itu bodoh. Aku lah tu. Masa tu nak glamour ni pasal tulis saja. Beginilah sebenarnya baru kita tahu bahawa kita tulis tu konon baik untuk memperjuangkan industri seni. Tapi jauh di belakang ada Yahudi dan Nasara yang mendocokkan jarumnya pada kita sehingga kita tak tahu mana halal haram. Dan di dalam hati pula iblis memimpin perjalanan hati ke arah tempat yang salah. Banyak benda jadi salah. Yahudi tuan-tuan, dia bukan datang setakat dengan muzik aja. Hari ini kita buka TV apa yang tak ada? Akademi Fantasia, Mento, apa lagi? Ha, tengok dia tu kan banyak, banyak sangat tengok TV lah dia lawak. Ha. Lagi apa? Ha, apa yang kecil-kecil ni, bintang kecil. Untuk tua menggigil ada bintang klasik. Semua ada. Sampai kadang-kadang kita tengah semayang ni tuan-tuan, tengah semayang. Tak tahu imam ke makmum, tak tahulah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bunyi ringtone telefon. Anak lah ayam, ya'aw. Sampai ringtone pun jadi gini macam tu lah. Menunjukkan hiburan itu dah sampai ke mana, sampai hebat, sampai mengaruhi keseluruhan kehidupan kita. Sedangkan inilah tipu daya Yahudi wa Nasara selain daripada kamera yang saya ceritakan tadi, lagu kita hari ini, sampai anak kita merengang-rengangkan waktu afdal semayang. Ha, tengok dulu tak apa, isyak panjang sampai subuh, tengok kasi habis. Lepas tengok tertidur, tak semayang isyak. Saya cerita ni apa yang berlaku dalam keluarga saya. Saya bukan mudah tuan-tuan. Dan saya bukan mengatakan bahawa ada orang kata kau tak reti didik anak. Eh tuan-tuan, kita hidup bermasyarakat. Memang tidak semua orang sehebat orang yang berkata itu.